Negeri ini butuh cinta sejati. Bukan sekedar menyayangi, tapi juga bagaimana membangun arti. Meyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman, kita belajar menjadi lebih maju. Meninggalkan cara lama, menuju cara baru. Mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Satukan cinta, membangun tanah air kita. Agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Semangat ini milik bersama, nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbangsi apa lagi yang bisa kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalanginya. Seperti halnya kata pepatah, meski tak selalu ada jalan mulus untuk cinta yang tulus. Semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan. Sore semuanya Yoters, selamat datang di Inspira Webinar with Bank BRI. Makin pintar di rumah with Bank BRI. Saya Billy Bun, saya nggak mau memperkenalkan diri karena hari ini yang jadi superstarnya bukan saya. Saya tugasnya cuma nanya-nanyain doang. Ya. Nah, acara hari ini adalah kolaborasi antara Inspira Webinar yang on top dengan Bank BRI. Ya. Dalam program Brilliant Scholarship Program. Ini programnya apa? Adalah sebuah beasiswa khusus untuk mahasiswa S1 yang diberikan oleh Bank BRI. Kenapa? Karena Bank BRI peduli banget buat kalian, ya, dan Bank BRI pengen banget kalian-kalian nanti ujung-ujungnya berkarir, ngebangun bangsa bersama Bank BRI, dan hopefully suatu hari bisa jadi pimpinan Bank BRI. Duduknya di sebelah sini, saya interview. Hah, pengen kan? Oke. Okay. Nah, yang bakal dapetin benefitnya dari Brilliant Scholarship Program ini adalah bisa dapetin bantuan biaya pendidikan, uang saku per bulan, asuransi BRI Life, laptop, ya, kesempatan langsung bergabung dengan Bank BRI lewat Brilliant Future Leader Program, bantuan biaya skripsi. Skripsi emang harus dibantuin nih. Ya? Kemudian karakter building dan sharing knowledge, oke? Okay? Nah, jadi yang pengen ditekankan di sini adalah bukan cuman dapetin duit doang ya dari Brilliant Scholarship Program ini, tapi juga dapetin self development. Karena karakter building adalah sesuatu yang mungkin paling penting ketika kita pengen sukses di usia muda. Alright? Nah, sebelum mulai saya pengen kasih tahu juga buat teman-teman semua bisa langsung nanya ke narsum special yang ada di sebelah sini, belum on cam ya, kalian belum tahu siapa dia kan, siapa beliau. Nah itu bisa nanya-nanya dan nanti 3 orang yang beruntung yang akan dikasih tahu sama tim yang ada di sini akan mendapatkan saldo link aja sebesar 250.000 dari Bank BRI ya, dan akan diumumkan di akhir acara. Jadi kalau nanti diumumin kalian nggak ada, angus ya. Dan peraturan yang harus ditepati adalah di kolom komen kalian tidak boleh ngomong kasar, mencemooh, dan yang negatif-negatif. Itu nggak yang mentok banget, nggak BRI banget ya. Oke, okay, so without any further ado, saya mau bacain sedikit CV-nya beliau. Beliau ini adalah Pak Sunarso, dia ini adalah Presiden Direktur PT Bank Rakyat Indonesia, BRI, ya, yang merupakan bank paling keren kekinian. Nanti akan dibahas kenapa kekiniannya gitu ya. Nah, tapi Pak Sunarso ini udah melanglang buana di perbankan. Ini Pak, ini kalau saya bacain sampai besok sore ini Pak nggak selesai, Pak. Terus kemudian beliau ini juga beberapa kali jadi the best CEO-nya BUMN. Oke. Okay? Nah, nanti saya pengen tanya-tanya sama Pak Narso, apa sih yang bisa bikin Bapak seperti hari ini? So, anyway,
Pak, selamat sore. Selamat sore. Ini Bapak ini, sorry Pak ya, Bapak ini benar dirut Bank BRI Pak ya? Iya, cek ada aktanya kok. Gini Pak, tau gak kenapa saya nanya Pak? Karena yang saya kebayang tadi dari rumah udah siap-siap gitu. Ini bakal ketemu pakai batik Pak. Batik? Pakai batik, gak pakai jeans, gak pakai sepatu. Kayak ini kita kayak kakak adik Pak, kayak begini Pak. Iya, pantas ya. Pantes. Bapak adik. Tunggu, bentar. Ini kalau udah ketemu dirut bank gede ya, terus kemudian kekinian kayak begini, kita beneran uji, beneran kekinian gak sih? Kalau saya ajakin selfie mau gak sih gitu ya? Boleh gak Pak? Boleh. Boleh, asik. 1, 2, 3. Oke. Sah. Ini Pak Narso beneran kekinian. Pak, saya mau nanya dulu nih, karena promonya kita ngobrol sore ini itu udah ada di mana-mana, viral di mana-mana. Ya. Bapak itu fotonya bawa bola, Pak. Iya. Emang ini Bapak tuh banker atau pemain bola atau gimana sih, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Saya adalah pemain bola yang kebetulan jadi banker. Pemain bola yang kebetulan jadi banker ya? Iya. Wah, ini. Karena kenapa? Sebelum saya kerja di bank, saya sudah main bola. Okay. Dan sampai kerja di bank, saya masih main bola. Masih. Berarti kesimpulannya kalau gitu, pemain bola yang kebetulan jadi banker. Yang kebetulan jadi banker. Oke. Bapak main bola dari emang hobi dari kecil atau gimana? Iya, dari masih muda saya main sepak bola, tapi ya mungkin bukan sepak bola yang elit seperti yang dimainkan oleh orang-orang yang yang dengan modal yang... Saya main bolanya dari mulai nyeker ya. Oke. Dan di pinggir kali. Pinggir kali beneran. Iya. Dan sampai sekarang masih main bola, masih hobi. Sampai sekarang masih main bola, tapi sekarang mainnya di lapangan sintetis dan pakai sepatu yang mahal. Wih, gaya. Oh ya, jelas. Dirut Bank BRI, nggak boleh lagi main di pinggir-pinggir, bahaya nanti. Nah Pak, kalau saya nanya dulu nih, ada nggak sih filosofi di bola itu yang mungkin Bapak pakai untuk berkarir dan akhirnya obviously sekarang karirnya Bapak di puncak dirutnya Bank BRI, ada nggak? Ya pasti ada. Jadi kalau dulu saya main bola ya karena senang saja. Ya. Dan kalau main bola di kampung ya apalagi ya adu kaki ya. Terus kemudian kalau makin sore biasanya sudah deket-deket mau berantem itu kan. Ada istilahnya main sore ya. Oke. Okay. Makin sore makin panas kan, makin deket-deket berantem. Dan nanti biasanya pemisahnya kalau udah dengar beduk maghrib baru mau berantem terus gak jadi. Jadi main sore gitu. Tunggu, ini filosofinya apa itu Pak? Belum sampai filosofi. Oh belum, oke. Okay. Ini kan baru kebiasaan. Ini baru asiknya main bola gitu ya? Masih muda kan seperti itu. Okay. Main bola hampir dibilang ya adu kaki, gak ada tekniknya, gak ada apa. Terus kemudian makin sore makin panas. Gitu. Oke. Okay. Terus kemudian kalau sudah panas, ada adu-adu kaki, ada istilahnya main sore ya. Main sore makin keras berarti kan gitu. Tapi udah makin keras, kemudian dengar beduk maghrib, baru kita berakhir kan. Oke. Okay. Damai lagi. Iya, damai lagi. Nah, kemudian terus saya main bola sampai sudah bekerja. Dan sudah mulai mengerti tentang manajemen, mengerti tentang bagaimana leadership gitu. Baru saya dapat filosofinya. Ternyata hal yang saya tekuni dari masih muda, gitu, main bola ya. Main bola itu kan kalau dipikir-pikir kan semua berebut untuk ngegulin ya. Bikin gol. Bikin gol berarti apa? Tujuannya. Tujuannya, betul. Berarti... dan itu adalah permainan organisasi ya, organisasi. Teamwork. Iya, teamwork. Maka saya kemudian dapat kira-kira filosofinya begini. Oh, sepak bola itu ternyata bukan sekedar permainan biasa. Menurut saya sepak bola adalah mungkin miniatur dari sesuatu yang besar, mm-hmm. dan kemudian mungkin itu simplifikasi dari sesuatu yang kompleks. Iya. Yeah. Itu dulu yang paling gampang. Dan kemudian saya kalau memimpin, saya lihat, oh ternyata ya di dalam sepak bola itu ada tim, terus ada tujuan, ngegulin, kemudian ada strategi, ada teamwork, ya lengkap semua di situ. Kemudian untuk ngegulin saja ada yang dirancang, ya ada yang kadang-kadang kebetulan bisa jadi gol. Tapi intinya kan itu pengambilan keputusan, ya. Yeah. Ngambil keputusan. Jadi ngambil keputusan ada yang dirancang dari jauh, dan kemudian melibatkan seluruh unsur organisasi, seluruh unsur tim. Tapi ada juga keputusan yang harus kita ambil tiba-tiba. Misalnya contoh. Saya dulu main sebagai striker waktu masih muda ya. Oke. Okay. Dan kalau enggak saya jadi winger kanan gitu ya. Oke. Okay. Jadi sayap kanan gitu. Dan kemudian kita sering nerima bola-bola crossing gitu. Pas di cross di atas kepala kita harus ngambil keputusan kan. Iya. Yeah. Harus ngambil keputusan.
apakah disundul langsung diarahkan ke gawang, betul, atau ditahan dulu dikontrol, betul, atau diumpan ke kawan, itu keputusan yang kita harus ambil seketika. Yeah. Dan kemudian hasilnya tergantung bagaimana kita merespon apa challenge yang berupa umpan tadi itu, tantangan tadi itu, kemudian tepat atau tidak. Dan itu harus kita putuskan dalam sepersekian detik. Hmm. Saya pikir itu adalah contoh-contoh pengambilan keputusan yang tiba-tiba, dan kemudian mempertaruhkan hasilnya goal atau tidak. Iya. Karena penonton pasti banyak. Betul. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya goal, kita akan dapat tepuk tangan yang luar biasa. Hmm. Tapi kalau kemudian meleset sekian senti, semua kecewa. Dicemooh kita. Kecewa. Ya. Iya. Dan itulah konsekuensi daripada sebuah keputusan. Dan menurut saya di dalam memimpin kita juga akan selalu berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Oke. Okay. Pak, ini itu memang apa ya, sebuah permainan gitu yang nggak banyak orang ngelihat itu, diambil filosofinya, kemudian akhirnya Bapak tuh dengan seamlessly tuh bisa ngasih lihat bahwa yang di dalam sekarang di semua perusahaan emang semuanya harus ada begitu ya, clear goal, goalnya ya, harus yang jelas, harus jelas, strateginya kayak gimana, bagi-bagi tugasnya, empowering ya, orang ya, gitu, terus kemudian dikomunikasikan. Dikomunikasikan, dan komunikasinya juga harus efektif, harus efektif dijalanin eksekusinya, betul, baru akhirnya bisa goal, menyenangkan suasananya, oh harus supaya betul, komunikasi bisa efektif tapi dengan cara menakut-nakuti. Kalau misalnya katakanlah saya jadi gelandang, kalau saya ngasih umpan, itu umpan kenapa nggak disundul? Ya. Ya pasti yang terima umpan juga nggak enak kan? Betul, betul. Ya. Tapi kalau kita enjoy, kemudian ya istilahnya komunikasi kita sama-sama saling respect, dan kemudian trust di antara sesama pemain, ya, bahwa nggak akan ada orang yang nggak dikasih bola, tapi juga nggak ada orang yang setiap dapat bola dikasih ke orang itu terus gitu. Lama-lama kecapean. Iya, iya, iya. Lama-lama kecapean. Di organisasi ada seperti itu. Okay. Jadi melibatkan, engage, ya, melibatkan semua anggota tim, dan kemudian itulah menjadi tim yang produktif. Hmm. Nah, Bapak barusan bilang harus fun, timnya harus fun. Ya. Nah, sekarang saya pengen nanya, Pak. Ini kan Bank BRI, BUMN terbesar, gitu ya. Kan kalau yang ada di bayangan kita-kita nih semuanya nih, orang-orang awam nih, Pak harus serius, Pak. Nggak bisa nih bercanda-bercanda ini. Ini Bapak sebagai dirut tuh semua strateginya, seluruh keluarga BRI tuh disorot, Pak, gitu. Karena ya karena banknya begitu besar gitu. Yeah. Emang ada fun-nya juga, Pak. Kerja di sini ya memang jujur, Pak. Ini kan kita lagi ada di Brilliant Center ya, yeah, di lantai 9. Ini bisa ada kafenya, terus di situ ada ruang musiknya, terus yeah, kemudian ada nge-gym. Ada nge-gymnya, ada lounge-nya, nah, gitu. Ini kemudian kalau lagi waktunya sholat ada tempat masjid itu di situ. Iya, yeah, exactly. Di sebelah situ ada jadi antara kan main gitar sama sholat deket ya. Nah, Pak, ini gini loh, banyak anak-anak muda yang berpikir yang, Pak, saya tuh lebih suka kerja di startup, Pak, karena tempatnya asik, ada meja biliar, ada meja pingpong. Ini di sini bukan cuma meja biliar, meja pingpong lagi, semuanya ada, gitu. Nah, kok bisa sih, Pak, sebuah bank yang kesannya serius, diawasin sama macam-macam, sama OJK, sama segala macam, gitu, terus bisa punya tempat kayak gini, gitu. Segitu pentingnya kah fun kerja itu yang tadi Bapak bilang, kayak main bola? Segitu pentingnya kafan, sangat penting. Karena bank itu memang bidang usaha yang highly regulated. Ya, ya betul. Jadi peraturan-peraturannya betul, ketat. Kalau kita nggak selingi dengan yang fun, makin stres. Makin stres. Dan kemudian masalah fun, dan kemudian masalah mungkin ya santai tapi serius. Menurut saya sih itu penting ya. Karena sebenarnya tadi itu masalah pentingnya komunikasi. Komunikasi kan mungkin tidak harus dengan cara yang saya katakan tergantung kebutuhannya ya. Yeah. Kalau misalnya kita, yang paling penting adalah efektivitas. Oke. Okay. Kalau memang efektifnya itu harus dengan tegang, harus dengan serius, ya kita harus lakukan itu. Oke. Okay. Ya. Tetapi kalau misalnya dengan santai sambil bercanda-bercanda dan canda-candaan yang cerdas, itu semua apa yang, apa namanya, materi, message yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan mudah, itu saya katakan komunikasi efektif. Hmm. Maka kemudian saya, BRI itu total karyawannya 125.000. 125.000. Saya kira mungkin ini BUMN dengan karyawan terbesar. Dan kemudian asetnya kita juga aset bank terbesar ya. Kita punya aset itu total secara grup BRI Group itu 1.400 triliun ya. 1.400 triliun itu aset yang luar biasa. Jadi okay, ada bank yang paling besar, kemudian dengan laba juga tahun lalu laba kita terbesar.
hal yang sifatnya enjoy dan kemudian bisa dinikmati banyak orang, maka komunikasi saya pasti akan nggak efektif. Maka sekarang saya jalankan saja. Ya saya jalani saja, saya keliling ke wilayah-wilayah. Dan setiap keliling ke wilayah, pasti teman-teman sudah menyambut di daerah. Pak, kita sudah sewa lapangan di sini, kita main di sini. Pak, ketemu mantan-mantan pemain dulu, pemain-pemain nasional yang kenal Bapak. Ini kita undang sini, main. Dan kita komunikasi di lapangan. Dan itu lebih menarik sebenarnya ya. Oke. Okay. Jadi kita ngumpulin orang di lapangan bola, okay, sambil pakai jersey bola, okay, masih keringetan, dan kemudian apa namanya, kita bisa... Itu bisa dibayangkan nggak? Misalnya kalau zaman dulu saya waktu baru masuk bank tahun 90-an gitu. Jangan kan ketemu dirut gitu kan. Ketemu katakanlah level-level kepala urusan ya kalau ya, zaman dulu tuh. Wah kita itu nunduknya sudah dari jauh. Gitu. Betul. Dan kemudian kalau ngomong selamat pagi gitu, itu saya juga bilang sama kepala urusan saya dulu kalau ketemu itu. Saya pengen berangkat pagi-pagi ketemu bos saya, kepala urusan. Iya. Saya bilang, selamat pagi Pak. Biasanya jawabannya cuma gitu biasanya. Itu dulu ya. Serem amat. Makanya saya cita-citanya begini, kapan ya saya jadi posisi seperti itu, mudah-mudahan saya enggak ngereng seperti itu. Iya, iya, iya. Dan kemudian alhamdulillah karir saya lancar ya. Dan saya ketika menduduki bukan itu, sorry Pak, bukan lancar lagi ya, Pak. Apa namanya? Enggak tahu udah tus ya, melejit. Kira-kira okay, begitu, tetapi saya bersyukur untuk itu. Okay. Kemudian saya harus rubah cara-cara komunikasi saya dan saya harus berusaha untuk efektif. Maka kembali lagi, kalau saya turun ke wilayah-wilayah, sudah terbiasa dari waktu saya di bank dulu, saya tempat saya bekerja dulu, kemudian saya ke BRI, kemudian saya sempat di Pegadaian, kemudian saya ke BRI ini. Saya pikir apa namanya, caranya, modanya tetap sama, bahwa saya akan turun ke bawah dan kemudian berkomunikasi dengan teman-teman senyaman mungkin, termasuk di lapangan bola. Dan itu saya rasakan efektif sekali. Okay. Efektif sekali, karena teman-teman nggak sungkan. Yeah. Ingat ya, menurut saya prinsipnya begini. Saya nggak suka budaya sungkan, saya nggak suka. Oke. Okay. Saya lebih suka budaya respect, karena sungkan sama respect itu beda gitu. Respect Pak ya? Respect, ada. Pas dong, ini tumbler ya, ada mas. Oke, oke, oke. Kita sebenarnya mungkin terbuka. Iya, iya. Dan kemudian dengan jujur, hormat. Dan, jujur, yeah, dan tulus kan. Tulus betul. Gitu. Tapi kalau sungkan kan mungkin banyak hal yang ditutupi dan pura-pura, itu yang saya nggak suka. Oke, okay, oke. Okay. Terus terang saya tidak suka sungkan ya. Oke. Okay. Jadi saya lebih senang respect. Kalau respect, mungkin kalau ada yang kurang benar kita bilang, itu nggak benar loh. Iya. Gitu. Yeah. Mari kita perbaiki sama-sama. Tapi kalau sungkan, ada yang nggak benar, pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat. Dan itu okay, mencelakakan. Oke, okay, oke. Pak, kita ada ngopi, kita ngopi dulu. Kita harus break dulu sesaat karena ada iklan, Pak. Ada iklan. Ada iklan, Pak. Oke, okay. Kita break dulu sesaat. Don't go anywhere. Oke. Okay. Negeri ini butuh cinta sejati, bukan sekedar menyayangi, tapi juga bagaimana membangun arti, meyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman kita belajar menjadi lebih maju, meninggalkan cara lama, menuju cara baru, mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Satukan cinta, membangun tanah air kita, agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Semangat ini milik bersama, nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbangsi apalagi yang bisa kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalanginya. Seperti halnya kata pepatah, meski tak selalu ada jalan mulus, untuk cinta yang tulus, semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan. Oke, kita balik lagi. Saya masih bareng Pak Sunarso. Beliau ini adalah Presiden Direktur Bank BRI. Oke, Pak, tadi kita udah ngomongin filosofi tentang bola. Terus kemudian, ya intinya banyak hal lah ya yang Bapak ngeliat filosofi bola dengan Bapak sekarang ini memimpin sebuah perusahaan besar gitu. Nah, saya mau rewind dulu jauh ke belakang karena yang nonton kita nih
yang mahasiswa first jobber nih banyak banget Pak. Yang sekarang ini tuh, saya bocorin dikit Pak. Kemarin saya di Twitter Pak, saya posternya Bapak yang ada sayanya gitu, kan saya nyempil dikit gitu, saya bilang, siapa yang lebih ganteng? Wih, berharap follower saya bilang saya dong Pak. Semua bilang Bapak, katanya Bapak lebih karismatik Pak. Saya salah nanya kalau gitu. Itu mestinya dikasih hadiah loh. Aduh semoga gak nonton, nanti dia nagih hadiah sama saya. Nah anyway Pak, saya mau rewind jauh ke belakang. Apa sih menurut Bapak, etos kerja Bapak kah, mindset Bapak kah, karakter Bapak kah yang seperti apa, yang membuat Bapak itu karirnya bagus banget, nget gitu loh. Sehingga mungkin atasan-atasan dulu Bapak bisa, wah ini Pak Sunarso nih, pantas nih untuk dikasih kerjaan lebih. Oh, pantas nih untuk diberikan tanggung jawab lebih. Apa sih, Pak? Menarik ya. Jadi, Mas Billy tadi nanya, etos kah? Mindset kah? Karakter kah? Saya kira jawabannya adalah kombinasi dari tiga itu. Itu paling penting. Karena itu tajam sekali itu pertanyaan itu ya. Jadi, etos kerja kah? Mindset kah? Atau kah? Karakter. Nah kalau begitu mungkin saya simpulkan bahwa sebenarnya kombinasi dari tiga itu adalah hal yang paling penting di mana kita akan optimal gitu. Tapi kemudian yang saya akan ceritakan adalah contoh saja bahwa saya membangun ini tidak mudah sebenarnya. Seperti mungkin Mas Billy tahu bahwa background saya kan bukan ekonomi juga bukan. Ya, background saya juga bukan finance bukan. Background saya adalah insinyur pertanian. Yang sering saya bangga dan dulu ada yang bilang insinyur sayur mayur gitu no problem menurut saya itu ledekan yang menurut saya kalau saya kasih konten yang lebih baik maka kemudian saya akan menjadi bangga disebut insinyur sayur mayur dan saya bisa mempengaruhi banyak orang dan bisa mengerjakan banyak hal yang saya kerjakan nggak peduli lah mau disebut insinyur tani insinyur sayur mayur itu nggak masalah gitu. Jadi kemudian saya ini dulu saya memang lahir dan besar di kampung, ya saya sebut saja di desa. Tapi itu nggak membuat saya kecil hati, karena justru saya bersyukur saya banyak menyerap aspirasi dari perjalanan hidup saya yang sulit ya di kampung. Nah, tunggu Pak, saya potong dikit. Ini karena menarik. Sementara banyak banget Pak, saya udah keliling Indonesia, saya ketemu banyak banget anak muda yang dari kota kecil udah minder duluan Pak. Nah, sementara Bapak barusan bilang, saya dari kampung tapi nggak membuat saya minder, malah memotivasi dan seterusnya. Kok bisa? Dan gimana caranya mereka yang sekarang ini merasa tidak, bukan di kota Jakarta, bukan di kota Surabaya, bukan di kota gede, gimana cara supaya mereka bisa kayak Bapak gitu loh? Baik, kalau gitu akan saya balik. Waduh. Saya kira yang sekarang mungkin masih minder karena berasal dari kota kecil atau mungkin dari desa bahkan gitu, itu masih wajar menurut saya. Oke. Gitu. Karena memang banyak keterbatasan di sana. Ya. Tetapi saya sekarang akan ceritakan bahwa dulu saya juga punya perasaan seperti itu. Oke. Dulu juga saya manusiawi ya Pak? Manusiawi saya kira mungkin seperti itu. Tetapi kemudian sampai di puncak tertentu seperti sekarang ini, kayak sekarang ini, saya justru merasa bersyukur bahwa saya lahir di kampung, di desa, kemudian saya bergaul dengan macam-macam orang, dan kemudian juga saya merangkak dari bawah. Kenapa harus disyukuri? Karena dengan begitu, dalam karir saya, dalam perjalanan hidup saya, sebenarnya saya mempunyai kesempatan untuk belajar banyak, mempunyai kesempatan untuk mengabsorb berbagai inspirasi yang sekarang akumulasinya menjadikan saya seperti hari ini. Wow. Bayangkan kalau seandainya saya waktu itu lahir di mungkin saya jadi anaknya siapa yang sudah semuanya serba mega gitu. Dan kemudian saya juga mungkin dengan dilingkupi berbagai fasilitas yang serba ada gitu. Maka saya akan, kalau saya tidak bisa memanfaatkan, saya akan kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk menempa hidup saya. Sehingga mungkin kalau kita bisa share di sini, barangkali mungkin kesulitan-kesulitan itulah yang menempa kita menjadi setangguh hari ini. Ya betul, mungkin semengkilat hari ini. Betul. Mungkin Bapak kalau semuanya dari kecil ya semuanya udah ada, semuanya udah dicukupin, mau gerak dikit diambilin minuman, mau gini segala macam, itu mungkin Bapak jadi enggak punya daya juang ya. Betul. Mental Bapak jadi enggak kuat.
dan tidak punya kesempatan untuk berlatih lebih keras yeah. dalam hidup ini. Oke, gitu. Oke. Okay. Nah, jadi Pak, kesempatan berlatih itu yang paling penting. Iya, iya. Nah, Pak, dari Bapak gini, semua orang nih sekarang nih zamannya instan, Pak. Anak-anak muda pengennya instan, Pak. Dia yeah. pengennya tuh begitu hari ini wisuda gitu ya. Yeah. Besok langsung jadi. Jadi orang kaya. Besok dia jadi orang kaya atau mereka mau langsung jadi dirut Bank BRI, Pak? Oke. Okay. Kan sesuatu yang nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin itu. Iya kan? Itu nggak mungkin. Nah. Untuk ketika mereka masuk dulu, oke, menjadi seorang staff dulu, kayak atau mereka masuk menjadi apa BRI Future Leaders Program yeah. dan seterusnya gitu. Nah itu seberapa penting untuk anak-anak muda ini membiasakan untuk punya habit yang proaktif. Yeah. Karena saya ketemu banyak anak muda yang atau di kantor atau yeah. saya ketemu banyak pengusaha segala macam, semua yeah. yang pada bilang yang, aduh, gila. Capek ya kalau kita harus memimpin orang yang nunggu perintah, Pak. Iya, iya, iya. Nah, pengalaman Bapak sekarang. Oke, kalau itu mungkin akan saya kaitkan dengan begini. Karena saya sudah memimpin ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang ya. Ya. Saya sudah berinteraksi gitu. Saya melihatnya begini. Kalau saya memimpin tim mm-hmm. yang kemudian masih tidak tahu pekerjaannya gitu. Ya, tidak tahu pekerjaannya. Okay. Maka saya harus menggunakan kepemimpinan yang saya katakan instruktif gitu. Jadi apa-apa mesti saya suruh dan kemudian detail gitu. Ya. Dan itu menurut saya masih levelnya itu memang paling stagingnya itu di awal gitu. Oke. Tapi kemudian ketika kita memimpin orang-orang yang sudah tahu pekerjaannya gitu. Dan kemudian, dan dia mampu mengerjakannya gitu. Kan kuncinya itu sebenarnya kalau menurut saya itu orang itu bekerja itu tiga hal. Tahu pekerjaannya. Mampu mengerjakannya. Mampu. Yang terakhir, mau mengerjakannya. Oh, iya, dan itu betul. Approach-nya kan beda. Oh, gitu. Approach-nya kan beda. Kalau gitu. Tahu, mampu tapi belum tentu mau. Nah, itu butuh dimotivasi. Iya, yeah, oke. Okay, yeah, kan? Oke. Okay. Okay. Tapi tahu saja pekerjaannya, tapi nggak mampu mengerjakannya, mesti dilatih. Dan mesti dikasih assignment, dikasih penugasan. Betul. Dan kemudian didampingi. Dan dikasih kesempatan juga, boleh salah gitu. Yeah. Sekali, dua kali. Tiga kali nggak boleh. Gitu. Yeah, yeah. Ini seperti itu. Setuju. Misalnya. Oke, okay, maka kemudian saya katakan, yang tadi instruktif, orang yang tidak tahu pekerjaannya, maka kita harus kasih tahu pekerjaannya. Hmm. Dan itu memang butuh latihan. Kemudian yang berikutnya adalah orang sudah tahu kerjaannya, tetapi kan masih butuh dibuat mau mengerjakannya, maka kita harus motivatif ya, menjadi pemimpin yang motivatif. Jadi kemudian kita harus memotivasi mereka dan dengan berbagai cara. Motivasi yang nggak harus selalu cingkrak-cingkrak dengan teriak-teriak, yang enggak lah gitu. Agree banget. Nggak harus dengan kemudian bikin sesuatu yang apa namanya, tapi motivasi kan tahu saja bahwa yang membuat orang ini bergerak atau tidak bergerak itu apa. Dan itu kita temukan, kemudian kita apa namanya, implementasikan bahwa, oh ya ternyata orang ini kalau mau bergerak harus didorong pakai ini ya. Apa yang menjadi pendorongnya itu yang kita temukan. Okay. Tapi yang kemudian yang terakhir menurut saya yang paling bagus adalah kalau kita sudah punya tim ya dan kemudian orang-orangnya sudah tahu pekerjaannya dan mampu mengerjakannya ya, bahkan mau mengerjakannya gitu, itu semua sudah paripurna, tetapi kemudian tapi mereka kan butuh ide-ide, butuh inspirasi ya. Maka kemudian kita nggak perlu secara detail, kita cukup menginspirasi, wah kayak gini kita bikin inovasi apa ya, misalnya katakanlah bisa nggak ya kita misalnya contoh kalau sekarang orang transfer di bank itu lewat kasir, kemudian lewat teller, kemudian datang, kemudian ke ATM juga, kemudian lama-lama nggak mau di ATM, kemudian bayar saja harus kemudian datang ke depan apa namanya teller yeah. apa depan manual kasir yeah. ya gitu, terus kemudian ngetep lama-lama juga nggak sabar juga gitu, orang kemudian tinggal ngetep saja, lama-lama mungkin ngetep aja sudah nggak sabar orang gitu yeah. Jadi maunya misalnya katakanlah bisa nggak ya kalau suatu saat misalnya orang baru mikir mau transfer terus udah jalan sendiri. Gitu. Bahaya lah itu. Ya ya. Okay, namanya berandai-andai ya. Betul, ya berandai-andai seperti itu. Tetapi kan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Betul. Kalau suatu saat kemudian ditemukan mesin yang betul. Bisa mengcapture frekuensi orang berpikir. Ya. Dan kemudian Mas Billy baru mau transfer kepada Sunarso ya. 10 juta baru ya. 10 juta. Ya. Baru mikir 10 juta ya. Jalan sendiri gitu. Mantap. Ini adalah inspirasi ya. Ya. Terus ketemu anak-anak muda yang pinter-pinter ini yang seperti hari ini ada gitu. Langsung, berarti basisnya adalah bahwa orang berpikir itu memancarkan frekuensi gitu. Dan kemudian ada mesin penangkap frekuensi itu, penerjemah itu, kemudian langsung link kepada apa namanya instrumen bank. Maka inspirasi ini akan dikembangkan dan mungkin nggak sekarang, setahun, dua tahun, lima tahun ke depan ditemukan mesin itu. Dan inilah kemudian yang saya katakan adalah pemimpin yang inspiratif. Okay. Saya ingin bahwa semua kita harus
memiliki kapasitas untuk itu. In a way cuman ngomong sedikit yang ide itu tapi men-trigger tim orang untuk berpikir untuk yeah. brainstorming untuk dapetin. Dan enggak harus individu, menurut saya tim. Katakanlah saya punya anak muda 10 orang atau 20 orang bahkan gitu, dikasih ide seperti itu, langsung mereka berpikir keras, saring mengeluarkan apa namanya ide-idenya dan kemudian diadu di situ, mungkin kalau sekarang istilahnya iterasi gitu ya. Yeah. Iterasi 1, iterasi 2, go ahead gitu. Itu yang kita butuhkan sebenarnya di generasi hari ini dan mendatang. Oke. Beda dengan kami dulu. Kalau kami dulu memang nggak berani. Kalau nggak disuruh, oh jangan, nanti salah. Ya orang tadi bilang selamat pagi aja yang... Nah Pak. Sekarang dari jauh udah bilang, eh Pak, pagi Pak. Iya. Betul. Iya. Pak, jadi kalau sekarang ini dari total karyawannya BRI berapa? 125 ribu. Nah. Yang saya tahu, BRI pun mencanangkan pengen menjadi home of the best talent di 2022. Iya. Yeah. Right? Berarti ya dengan programnya Brilliant Scholarship program ini, masuk ke kampus-kampus, ngasih beasiswa segala macam, supaya the best talent-nya akhirnya... Ngumpul di sini, gitu ya. Mungkin suatu hari mereka... Dan ini adalah rumah kalian. Exactly. Rumah the best talent di Indonesia. Betul. Yang dimana mereka bukan cuma berkarir, bukan cuma pagi pulang sore kerja begitu doang, tapi pengen membangun negeri. Betul. Right? Gitu. Nah, hopefully yang tadi saya bilang di awal gitu, one day mungkin ada di posisi Bapak, amin gitu ya, sebagai dirut gitu kan. Nah, sekarang ini sebagai orang nomor satu di BRI, bisa kasih tahu nggak curhatan Bapak, Bapak tuh pengennya tuh anak-anak yang baru masuk ini tuh yang kayak gimana sih? Oke, ini menarik ini. Ya. Saya sekarang tampil di sini sebenarnya hanya ingin menginspirasi bahwa orang berangkat seperti saya dari kampung sebut saja, kemudian sekolahnya juga bukan sekolah perbankan, sekolahnya pertanian. Sayur mayur gitu kan, dan kemudian sampai hari ini masih bisa nanam kangkung gitu kan, ya. Dan kemudian bisa duduk memimpin bank dengan aset terbesar ini. Yes. Ya. Dan kemudian tinggal pertanyaannya, pasti anak-anak muda begini, waduh butuh berapa tahun itu kita seperti itu. Betul, kan gitu. Betul. Adalah beda, zaman yang saya lalui dengan mungkin zaman anak-anak sekarang itu beda. Kalau dulu memang semuanya berjenjang seperti itu, dan kemudian sistem juga belum begitu baku, dan kemudian teknologi informasi belum seperti sekarang ini. Oke. Maka menurut saya, nanti saya berpikir, kalau zaman mungkin di atas saya, untuk menjadi direktur itu rata-rata umurnya di atas 50. Gitu ya. Tetapi ketika saya sudah membuktikan angkatan saya jadi direktur masih kepala 4. Okay. Ya, kepala 4. Cita-cita saya sederhana. Bahwa saya harus menghasilkan orang-orang, generasi, yang kepala 3 pun sudah bisa jadi direktur. Wow. Artinya umur, saya katakanlah mungkin umur 35, umur 40. Mungkin tuh, dan, Pak. Dan menurut saya, akan lebih produktif dan lebih efektif ya. Kalau misalnya katakanlah perusahaan besar seperti BRI ini suatu saat adalah dipimpin oleh board of director gitu, yang kira-kira diisi oleh direktur-direktur yang umurnya tuh umur 40-an gitu. Bisa bayangkan nggak? Keren banget gitu ya. Keren banget. Jadi hitungan saya gini, sekarang orang lulus taruhlah umur 22, 23 ya. Lah gitu. Terus kemudian langsung katakanlah masuk BRI gitu. Berarti untuk mencapai umur 30 itu masih ada waktu 7 tahun. Betul. 7 tahun ya. Kalau orang-orang katakanlah di track yang benar gitu, dan kemudian BRI punya sistem untuk men-tracking orang, oh ini jalur fast track, ini jalur yang biasa-biasa saja, ini jalur yang memang mediocre, saya kira itu memang harus ada. Cara-caranya memang beda, treatmentnya memang beda. Maka 7 tahun menurut saya sudah cukup sangat panjang. Sehingga menurut saya, begitu menginjak kepala 3, menurut saya sudah ada di middle level. Ya, ada di middle level. Dan kemudian katakanlah ditambah di middle level 5 tahun, cukup matang sebenarnya. Kalau misalnya kita grooming talent-nya itu benar gitu, maka menurut saya umur 35 jadi direktur menurut saya akan menjadi sangat sangat pas ya gitu untuk ke depan gitu. Sehingga nanti orang mungkin kalau perlu ya
umur 45 sudah pensiun lah gitu. Sementara, ya, atau mungkin berkarir di bidang-bidang yang lain gitu. Okay. Jadi jangan seperti kami. Saya jadi direktur kepala 4, tapi menurut saya ya itu pun terlambat ya menurut saya. Tapi untuk ukuran angkatan saya sih itu termasuk cepat. Tetapi saya ingin lebih cepat lagi bahwa nanti pengganti-pengganti saya haruslah orang-orang yang mungkin kepala 3, kepala 4 lah. Kira-kira mungkin seperti itu. Iya. Nah, jadi buat mereka yang masuk ini menurut Pak Narso sendiri yang pantas untuk let's say masuk ke program fast track untuk terus kemudian nanti mereka diharapkan umur 35, 38 udah jadi direktur, itu karakter apa, mindset apa, etos kerja seperti apa yang mereka harus punya, Pak? Nah, ini yang saya kaitkan terkait sama teknologi pasti. Oke. Sebenarnya intinya orang... Pak, saya sambil ngopi ya, Pak? Ayo, saya juga senang sekali kalau dikasih kesempatan ngopi. Ya. Kita ngopi dulu. Gak apa-apa, yang lain nontonin kita ngopi. Iya. Jadi gini, dulu sebenarnya orang pembelajar itu ya ada. Ya. Pasti banyak lah pembelajar. Okay. Gitu. Dan sekarang pembelajar itu ada. Cuman memang alat belajarnya, sarana belajarnya kan beda. Mm-hmm. Jadi kalau dulu mungkin kita harus magang dulu, kemudian harus berjenjang ikut ini. Mm. Kalau sekarang dengan teknologi yang ada, yang kita miliki, orang belajar itu kan bisa dipercepat. Iya. Yeah. Orang belajar dipercepat, kemudian tergantung kapasitas kita saja. Kapasitas seberapa besar kapasitas kita untuk menerima knowledge, menerima pengalaman orang lain, dan lain-lain. Maka kemudian menurut saya, grooming talent katakanlah dikasih waktu 10 tahun untuk menjadi top leader, menurut saya cukup. Ya, menurut saya cukup. Okay. Jadi kalau gitu pertanyaan, karakter apa yang dibutuhkan? Karakter apa? Learner. Pembelajar. Learner. Ya, pembelajar. Okay. Jadilah pembelajar. Dan pembelajar. Dan kemudian belajar dari mana? Ya nggak harus dari buku, ya nggak harus dari ini. Belajar dari buku, bagus. Belajar dari orang, bagus. Belajar dari apa saja. Dan kemudian saya kasih tipnya sekarang. Saya kerja sudah puluhan tahun ya. Dan menurut saya yang membuat saya merasa bahwa saya juga selalu belajar gitu. Saya berangkat, kemudian kerja. Saya kerjakan sesuatu. Setiap pulang saya selalu renungkan. Sebenarnya apa yang saya bisa peroleh, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian hari ini. Dan seterusnya. Bayangkan itu saya akumulasi puluhan tahun. Yes. Maka kemudian ya proses mengakumulasi itulah yang beda waktunya. Jadi dulu saya butuh waktu puluhan tahun. Okay. Tetapi mungkin sekarang dengan dibantu teknologi segala macam, kita nggak perlu nyimpan di otak kita, disimpan di gadget kita semuanya, kemudian tinggal kita call, muncul lagi. Maka yang kita akumulasi itu begitu banyaknya dalam waktu yang singkat. Okay. Sehingga saya sangat optimis bahwa generasi pengganti saya nanti adalah kepala 3, kepala 4 lah yang akan jadi pemimpin. Amin. Pak, kalau saya ngambil intisari yang barusan Bapak ngomong adalah Bapak setiap hari itu Bapak renungkan apa yang terjadi gitu ya. Itu kalau di mata saya, Pak, itu berarti Bapak adalah tipe orang yang nggak pernah take it for granted. Ya. Semua yang terjadi di dalam hidup Bapak tuh harus berarti. Iya, harus berarti. Ya. Gitu. Apapun mau negatif, mau susahnya segala macam tuh Bapak renungin, kemudian Bapak simpan bahwa oh, kalau yang tadi saya lakukan salah ini berarti next time-nya enggak boleh kayak begini. Ya. Oh, yang tadi saya udah berhasil, harus next time-nya saya ulangin lagi, saya pertahankan. Iya. Berarti Bapak tuh emang bisa enggak dibilang bahwa Bapak tuh tipe orang yang never take things for granted. Bapak tuh enggak pernah menyia-nyiakan apapun experience yang Bapak terima. Pasti. Dan semua penuh syukur. Penuh syukur. Jadi pengalaman baik, pengalaman buruk pasti akan saya simpan di CPU saya. Dan kemudian kalau saya menghadapi sesuatu tantangan, itu akan saya keluarkan lagi tergantung kapasitas RAM saya berapa. Exactly. Yeah. Itu saja. Jadi dengan cepat saya akan panggil apa namanya? Saya pernah menghadapi saya pernah seperti begini, jadi harus begini. Meskipun persoalannya enggak sepersis sama. Tetapi contoh itu secara mendasar adalah sama pada dasarnya. Jadi tiap kali ketemu sesuatu enggak mulai lagi dari nol karena Bapak udah pernah nyimpen, Bapak tinggal improve aja betul. Terus gitu. Tinggal kan? Nyari analognya saja. Mantap. Pak, ini dari tadi saya kasihkan nih nanya. Saya belum pertanyaan dari netizen nih, dari Keith Joe Fisher. Salam brilian, Pak. Izin bertanya, Pak. Apa-apa saja semangat Bapak lakukan sampai bisa sukses seperti sekarang? Atau mungkin gimana sih cara Bapak untuk menyemangati diri, terus-terusan motivasi diri gitu? Karena kalau yang tadi kan Bapak bilang, kalau dari misalnya seorang staff mungkin masih perlu dimotivasi sama atasannya. Lah, sekarang dirut, Pak. Siapa yang memotivasi Bapak gitu loh. Nah, gimana caranya Bapak? Gantian. Yang memotivasi saya pasti karyawan sekarang. Oh. Jadi kalau ngelihat karyawan semangat, karyawan rasanya penuh cita-cita, penuh idealitas, mungkin menurut saya itu juga membuat saya menjadi rasanya kayaknya itu tidak
tidak ingin cepat-cepat untuk tidak ingin cepat-cepat meninggalkan mereka ya, karena saya harus mendampingi mereka, paling tidak mengantar mereka untuk menggantikan saya. Jadi bisa tuh ya dapat inspirasi itu bukan cuma dari atasan ya, tapi dari tim ya, dari kita, bawah, dari iya, semua betul. Ya. Oke Pak, ada lihat wajahnya anak-anak muda yang semangat gitu, rasanya saya juga jadi semangat juga gitu. Pak, dari Berliana Kansa, dia bilang ingin bertanya, bagaimana definisi pemimpin menurut Bapak? Seperti apakah pemimpin yang ideal? Wah, ini menarik. Sebenarnya gampang, Bapak tinggal bilang, ya kayak saya gitu, Pak. Ya, saya mau kayak gitu. Oh, gitu. Cuma lagi nyari kalimatnya yang halus lagi. Oke, gimana, Pak? Oke, gini ya. Kan ada teorinya ya, jadi pemimpin itu bisa dilahirkan, gitu. Dan pemimpin itu bisa hasil proses pembelajaran, gitu. Jadi okay. Dari belajar, gitu. Ya saya nggak tahu berapa persen nanti yang pasnya gitu. Okay. Tetapi saya itu mengamati begini, pemimpin yang dilahirkan. Uh-huh. Kalau kita waktu kecil katakanlah kita main, mungkin main kelereng ya dengan teman-teman semua gitu. Sebenarnya kan selalu saja ada challenge kan ya. Yeah. Di dalam suatu kelompok itu ada challenge. Kalau kemudian ada challenge gitu, biasanya di tim di kelompok kecil itu ada yang pasif ya gitu ya. Betul. Terus kemudian ada yang berusaha untuk menganalisa, jangan begitu nanti begini dan seterusnya seterusnya. Tapi kemudian biasanya ada orang yang mungkin juga cerewet gitu. Mungkin juga ada yang diam aja enggak mati. Tapi yang diam itu tiba-tiba datang bilangnya gini, "Oh, ini gini aja." Jadi saya katakan, ada itu. Betul. Gini aja. Betul. Itu calon pemimpin tuh. Yang suka ngomong gini aja gitu. Itu calon pemimpin itu. Jadi kesimpulannya kalau begitu, pemimpin yang ideal seperti apa? Oh, pemimpin yang ideal pasti tidak pernah takut sama tantangan. Oke. Okay. Ya. Dan kemudian selalu punya bekal untuk meresolve tantangan-tantangannya. Dan problem solver yeah. Pasti gitu. Kalaupun tidak punya kemampuan sendiri untuk problem solver, tapi dia bisa menggunakan resources yang ada, apakah itu ada di temannya atau ada di sekitarnya yeah. Untuk sama-sama mengatasi masalah. Dan kemudian kuncinya dia, dan dia berani ngambil keputusan. Yes. Begitu tantangan sini, udah gini aja. Yes. Jadi kesimpulannya kalau gitu, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang sering begitu menghadapi masalah begitu banyak, tetapi dia datang dengan bilang, gini aja. Sedap. Ya. Ya gitu. Ya, karena di pengalaman saya, benar Pak, ketemu banyak orang segala macam yang terus kemudian banyak yang bilang, iya, ini atasan saya galau, ngambil keputusannya lama, ya. Kita meeting, Bapak pasti pernah. Ya kalau gitu, kan? Bawahnya aja yang bilang, gini aja Pak. Nah, ya udah, siap. Tuh. Pak Herdi. Jadi kalau atasannya bingung gitu, terus kemudian mau begini, apalagi menghadapi krisis seperti sekarang ini, mau dikerjakan ini, muncul ini, mau pilih A, muncul B, mau ini, terus kemudian kan bingung. Yeah. Ya kalau nggak ada atasan yang gini aja, bawahnya aja datang, gini aja Pak. Gini aja Pak. Nah, itu pemimpinnya itu. Okay. Itu pemimpinnya. Wah ini seumur hidup bakal saya ingat terus nih, udah nih, gampang nih. Gini aja, nah itu calon pemimpin tuh. Iya, betul. Agree. Pak, nah ini Bapak barusan bilang, di era sekarang ini yang lagi susah ya. Nah ini ada pertanyaan dari Hermawan Sudarsono. Apa saran Bapak kepada kaum millennials dan mungkin Gen Z ya, yang udah mulai masuk ke dunia kerja, supaya mereka memberikan yang terbaik kepada negaranya? Wah, ini bukan ngomong-ngomong Bapak. Ini berat. Yang memberikan terbaik kepada negaranya dan tidak menjadi kaum rebahan di rumah saja akibat pandemi COVID-19, Pak. Karena sekarang lagi viral nih. Kaum rebahan, Pak. Gini aja deh, ini sebelum menjawab secara itu, pertanyaan itu berat. Berat ini. Tapi berat. Saya mau buat ringan sedikit supaya enggak rebahan. Harus. Bagaimana kalau kita Jumat pagi datang ke kantor pusat BRI main futsal dulu supaya enggak rebahan di belakang. There you go. Nah, itu dia. Ditantang sama Dirut BRI. Jumat pagi. Futsal. Ya. Pak, ini yang nonton kita nih belasan puluhan ribu, Pak. Saya enggak jamin ya, enggak apa-apa. Dengan begini nanti kan kalau saya datang pasti sudah disiapkan. Minimal bukan lapangan gede, lapangan futsal. Iya, iya. Itu. Tapi kalau lapangan gede, terima kasih. Tapi saya mau jawab dulu ya. Okay. Bagaimana supaya berkontribusi? Oke. Maka saya akan bilang bahwa bekerja. Aha. Apa sih sebenarnya bekerja itu? Motivasinya, niatnya, spiritnya. Ya. Pasti namanya orang bekerja. Ini nanti mungkin banyak mahasiswa segala macam kan pasti bekerja itu mau untuk apa gitu. Betul. Saya mau untuk teman-teman yang katakanlah berminat untuk bergabung dengan BRI gitu ya, menjadi brilian ya, menjadi brilian. Pasti akan saya maknai seperti ini. Setiap hari datang ke BRI itu pasti tujuan utamanya adalah mencari nafkah. Itu nggak bisa dipungkiri. Yes. Menafkahi siapa? Menafkahi dirinya sendiri.
Kalau sudah keluarga, ya menafkahi dirinya dan keluarga. Ya. Setelah itu, harus ada purpose yang lebih tinggi lagi. Saya datang ke BRI itu harus berarti bagi BRI. Berarti apa? Harus memberikan nilai tambah buat BRI. Memberikan nilai tambah. Tadi yang pertama, mencari nafkah. Ya. Yang kedua, memberi nilai tambah kepada BRI. Supaya saya tidak merepotkan orang lain. Betul. Tetapi saya memberikan nilai tambah, memberikan value added bagi perusahaan. Tapi yang terakhir sekarang. Kalau satu dan dua itu sudah saya kerjakan, sesungguhnya sebenarnya kita sudah berkontribusi kepada negeri ini. Jadi tiga value-nya menurut saya. Menafkahi. Ya, itu diri untuk sendiri sendiri itu ya. Diri sendiri. Memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Ya. Dan kemudian kalau satu dan dua itu dikerjakan, dan kita menjadi orang baik-baik, maka sudah otomatis kita adalah berkontribusi untuk negeri ini. Oke. Itu. Dan itulah Nobel Purpose. Itu purpose. Nobel Purpose. Nobel Purpose-nya ya. Karena ya. Karena Bank BRI sendiri didirikan dan sekarang ini ya memang untuk membangun negeri ini. Iya. Jadi kalau siapapun dari teman-teman semua bergabung di BRI, kemudian bekerja dengan sepenuh hati, memberikan yeah. nilai tambah, betul. Secara otomatis sudah berkontribusi buat negara. Betul. Jadi nggak usah kita anak muda yang berpikir yang, waduh gimana ya supaya saya membangun ini, gitu. Ya dengan berkontribusi, ngasih nilai tambah ke BRI, yeah. ya memang sudah bukan secara tidak langsung loh. Yeah. Secara langsung. Langsung itu membangun negeri. Karena kan kalau kita ngomong sekarang, BRI punya aset 1.400 triliun. Dan kemudian tahun lalu labahnya 34 triliun. Itu dikemanakan? Kan dikembalikan ke negara. Dan oleh negara kemudian digunakan untuk pembangunan segala macam. Tapi ingat, perusahaan dan ini milik negara. Gitu. Tugas negara itu apa yang utama terhadap rakyatnya? Tugas negara yang utama kepada rakyatnya adalah menciptakan kesejahteraan. Dan cara terbaik memberikan kesejahteraan itu adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka sebenarnya bekerja di BRI, ya menurut saya, kalau value tadi dilalui, itu sudah otomatis berkontribusi kepada negeri ini. Oke. Alright. Pak, seperti biasa nih, saya mau minta Bapak untuk ngasih top words, wejangan, Pak. Untuk kita semua, untuk anak-anak muda yang, ini harus yang general nih, yang tadi nih, mungkin yang sekarang ini lagi sambil rebahan nonton kita, Pak. Tapi ada juga mungkin yang lagi seger kemudian udah terinspirasi dari karismatiknya Bapak dulu gitu kan. Terus kemudian semua yang disampaikan dari filosofi bola sampai dengan segala macam semua yang tadi udah kita obrolin gitu. Nah, top watch buat mereka supaya mereka bisa jadi benar-benar generasi yang ya benar-benar generasi yang lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya, Pak. Saya cuma ingin mengatakan begini. Jangan lelah untuk belajar, maka jadilah learner. Ya. Jadi jadilah pembelajar. Gitu. Itu satu. Kemudian belajar bisa dari mana saja. Karena sebenarnya belajar yang sesungguhnya adalah apabila ketika kita menghadapi apapun, dan itu kita mempunyai kemampuan untuk merenungkan dan memaknai. Dalam hal karir, saya katakan. Dalam hal karir. Maka pencapaian-pencapaian kita itu, seperti kita itu, bahwa hidup ini adalah mendaki ya istilah saya, mendaki. Kita daki satu bukit. Dan ketika kita sampai puncak bukit pertama itu, yang harus kita lakukan adalah, satu, memaknai proses pencapaian itu. Memaknai proses memaknai. Pencapaian. Okay. Dan setelah itu kita mensyukuri. Maka proses tadi itu mengingatkan kita bahwa betapa tidak mudah kita sampai sana dan kita berproses. Kemudian mensyukuri itu untuk mengingatkan kita bahwa inikah yang kita cari dan kemudian itu dengan syukur itu membahagiakan. Tapi ingat, jangan terus camping di situ. Karena kita bukan campers, ya. Okay. Kita adalah climber. Yeah. Gitu ya. Maka kemudian kita siapkan mendaki bukit berikutnya dengan proses yang sama. Sampai bukit berikutnya kita renungkan, kita maknai proses pencapaiannya dan kita syukuri. Pencapaiannya itu sendiri. Ya. Dan jangan berhenti lama-lama. Ya. Siapkan bukit berikutnya dan bukit berikutnya. Itulah yang harus kita lakukan. Karena kalian masih muda semua, maka menurut saya masih banyak bukit yang kalian harus daki. Dan kemudian persiapkan Anda semua itu dengan belajar. Dan menurut saya BRI adalah tempat belajar yang sangat menurut saya kondusif untuk mendukung karir kalian di masa depan. Bahkan bukan hanya karir menurut saya.
mendukung semangat untuk berkontribusi kepada negeri ini. Wow, merinding saya dengarnya. Dan kita amini dari yang semua yang nonton kita pada sore hari ini, semoga ya Pak ya, suatu hari ada yang duduk di posisi Bapak sekarang, terus kemudian mungkin saya atau tim saya yang interview kemudian bilang, saya waktu itu saya bisa duduk sebagai dirut BRI karena waktu itu saya nonton Pak Narso berbagi sore hari ngobrol sama Mas Billy. Amin ya Pak ya? Amin. Aduh. Dan saya yakin tidak terlalu lama lagi. Gitu ya? Kita akan umur 35 tuh. Umur 35. Gitu. Bang segede gini dipimpin oleh dirut umur 35. Lagi ganteng-gantengnya itu. Lagi ganteng. Kan saya kemarin udah nanya di Twitter, Pak. Bapak lebih karismatik, lebih ganteng dari saya. Bayangkan 35 ya. Ketika umur 35 bayangkan. Itu loh. Ya, ketika umur 35 terus diadu sama Mas Billy gitu. Oke. Oke, yang dapetin saldo link aja 250.000 dari Bang Beri itu ada Hermawan Sudarsono, Berliana Kansa dan Hari Kartiko ya. Congratulations buat kalian semua. Nah, Pak, kita udah di penghujung banget ini. Yeah. Saya mau ingetin dulu ke semua apa yang nonton kita pada sore hari ini bahwa BRI punya yang namanya Brilliant Scholarship Program. Ini program beasiswa buat S1 ya. Karena apa? Karena BRI peduli sama kalian, BRI pengen kalian gabung di sini gitu ya. Tapi beasiswa ini akan memberikan kalian untuk bantuan biaya pendidikan, uang saku per bulan, asuransi BRI Life, laptop, kesempatan langsung join BRI dan hopefully one day bisa duduk di sini jadi dirut gitu ya. Bantuan biaya skripsi, character building, sharing knowledge. Ya, jadi nggak cuma duit doang, tapi sampai dengan self-development. Ya, karena saya yakin orang-orang yang sukses, yang seperti Pak Sunarso, itu orang-orang yang punya mindset, punya karakter, punya etos kerja. Jadi kalian butuh banget yang namanya mentor-mentor. Gitu ya. Nah, Pak, sekali lagi Pak, thank you so much udah mau sharing. Sama-sama. Kayaknya harus sering-sering Pak, kita ngobrol Pak. Ayo. Nah, lain kali berarti nggak 1 jam ya, tolong tim ya. Kita bikin mungkin 4,5 jam. 2 kali 45 menit. 2 kali 4 kayak main bola. Emang lupa. Lagi ngomong sama striker nih soalnya. Oke. Buat Yoters yang mau main game, tapi bisa dapetin nilai total 7,4 juta rupiah, jangan lupa mainin BRI Match dan BRI Mania di maingame.com/brilliant. BRILIAN ya. Kompetisinya sampai dengan 30 Juni 2020. Ikutan main ya. Dan jangan sampai kelewatan minggu depan hari Selasa 23 Juni kita akan lanjutin sharing asiknya di Inspira Webinar with Bank BRI dengan Ibu Handayani ya. Beliau ini adalah Direktur Konsumer Bank BRI dan saya lagi yang nge-host. Jadi jangan bosan-bosan ya. Kalau yang mau daftar langsung daftar di yangontop.com/webinar BRI ya. Yangontop.com/webinar BRI. Kalian bisa daftar melalui QR code yang ada di layar sekarang ini. Oke. Okay? Pak, sekali lagi. Ya. Saya nggak ada habis-habisnya mau bilang thank you so much. Senang banget bisa kenalan sama Bapak dan saya mau ngasih 2 buku saya, Pak, yang sudah saya tanda tangan buat Bapak. Oke, yang mantap. Semoga berkenan, Pak. Untuk untuk ganjel pintu atau taruh di itu Pak, taruh di kantor ya Pak? Taruh di kantor. Dipajang. Dipajang nggak? Oh, dipajang aja nggak usah dipajang. Bapak udah punya semua soalnya karakter Bapak itu semuanya udah saya tulis Pak. Terima kasih. Terus saya nulis ini karena Bapak. Oke. Akhir kata saya Billy Bun undur diri. Thank you so much. I'll see you on top. Negeri ini butuh cinta sejati, bukan sekedar menyayangi, tapi juga bagaimana membangun arti, meyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman kita belajar menjadi lebih maju, meninggalkan cara lama menuju cara baru, mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Satukan cinta, membangun tanah air kita, agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Semangat ini milik bersama.
nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbangsi apalagi yang bisa kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalanginya. Seperti halnya kata pepatah, meski tak selalu ada jalan mulus untuk cinta yang tulus. Semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan. Mulai bulan ini, Ibu stop uang bulanan kamu. Selamat datang di dunia nyata. Nah ya, lo kira kerjaan. Halo, Bagas. Gue Reni. Ini perlu kita tanamkan dalam-dalam. Slogan kita, melayani dengan setulus hati. Ini teamwork. Kita di sini kerja pakai hati, bukan ambisi pribadi. Mulai bulan ini, Ibu stop uang bulanan kamu. Selamat datang di dunia nyata. Nah ya, lo kira kerjaan. Halo, Bagas. Gue Reni. Ini perlu kita tanamkan dalam-dalam. Slogan kita, melayani dengan setulus hati. Ini teamwork. Kita di sini kerja pakai hati, bukan ambisi pribadi. Ini salah satu perusahaan yang sangat concern kepada personal development pegawainya. Di sini pun saya mendapatkan hands-on experience dalam melakukan pekerjaan saya. Saya merasa sangat bangga. Saya berhasil mematahkan mitos bahwa promosi di BRI harus berdasarkan senioritas. Dan BRI selalu memberikan reward yang sesuai atas apa yang dia kerjakan. Mungkin kamu berpikir kalau kerja di bank itu membosankan. Bekerja di depan layar monitor, ada angka-angka, berkas, nggak punya waktu untuk menyalurkan hobi kamu. Tapi sebenarnya apa yang kamu pikirkan itu salah. Bank BRI sebagai home terbest talent yang 80% pekerjanya adalah para millennials, mencoba memahami dan mengerti kebutuhan para millennials. Sekarang tahu kan gimana serunya kerja di Bank BRI? Negeri ini butuh cinta sejati. Bukan sekedar menyayangi, tapi juga bagaimana membangun arti. Meyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman, kita belajar menjadi lebih maju. Meninggalkan cara lama, menuju cara baru. Mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Satukan cinta, membangun tanah air kita, agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Semangat ini milik bersama, nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbangsi apalagi yang bisa kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalanginya. Seperti halnya kata pepatah,
meski tak selalu ada jalan mulus untuk cinta yang tulus. Semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan. Negeri ini butuh cinta sejati. Bukan sekedar menyayangi, tapi juga bagaimana membangun arti. Meyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman, kita belajar menjadi lebih maju. Meninggalkan cara lama, menuju cara baru. Mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Satukan cinta, membangun tanah air kita. Agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Semangat ini milik bersama, nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbangsi apalagi yang bisa kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalangi. Seperti halnya kata pepatah, meski tak selalu ada jalan mulus untuk cinta yang tulus. Semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan. Mulai bulan ini, Ibu stop uang bulanan kamu. Selamat datang di dunia nyata. Nah ya, lo kayak kerjaan. Halo, Bagas. Gue Reni. Ini perlu kita tanamkan dalam-dalam. Slogan kita, melayani dengan setulus hati. Ini teamwork. Kita di sini kerja pakai hati, bukan ambisi pribadi. Ini salah satu perusahaan yang sangat concern kepada personal development pegawainya. Di sini pun saya mendapatkan hands-on experience dalam melakukan pekerjaan saya. Saya merasa sangat bangga. Saya berhasil mematahkan mitos bahwa promosi di BRI harus berdasarkan senioritas. Dan BRI selalu memberikan reward yang sesuai atas apa yang dia kerjakan. Negeri ini butuh cinta sejati. Bukan sekedar menyayangi, tapi juga bagaimana membangun arti. Meyakini pada semua kemungkinan yang memperkaya pengalaman. Dari pengalaman, kita belajar menjadi lebih maju. Meninggalkan cara lama, menuju cara baru, mengatasi rintangan, meruntuhkan hambatan. Satukan cinta, membangun tanah air kita, agar Indonesia kokoh menginspirasi dunia. Semangat ini milik bersama, nyata, dan akan terus menyala. Ini adalah tentang perjalanan cinta tanah air yang tulus. Sumbangsi apalagi yang bisa kita berikan untuk Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Walaupun tantangan selalu menghadang, takkan bisa menghalangi. Seperti halnya kata pepatah, meski tak selalu ada jalan mulus untuk cinta yang tulus. Semua untuk Indonesia brilian hari ini dan masa depan.